mencari ide, jadi sayuran yang bisa dibuat keripik. Akhirnya kita belajar membuat keripik pare itu seperti apa. Kita belajar beberapa bulan untuk menghasilkan produk yang enak, gurih. Walaupun pare itu sebenarnya pahit, kita belajar membuat supaya tidak pahit, enak, gurih. Jadi orang yang tidak suka pahit akhirnya menyukai keripik pare. Keripik pare yang rasanya gurih. Sehari mampu produksi minimal kita antara 60 kilo sampai 100 kilo parenya.